Seru kalau miara itu. Harus, ya betul. Kok dia ada di situ? Pono. Dia makan di rumah sendiri ya? Iya. Bikin susu punya rumah sendiri. Gua tidur, Le. Di rumah lu gua bisa pulas, Le. Kok bisa tidur di sini, Pak RT? Hah? Kok bisa tidur di sini? Kapan masuknya? Gua tidur di rumah lu. Iya, maksudnya kok bisa tidur di sini? Panas. Malah bonekanya pini debu lagi. Hah? Pak RT, kapan masuknya kok tiba-tiba bisa tidur di sini? Di rumah gua, listrik mati. Di rumah? AC-nya kagak. Rumah lu enak adem itu. Listrik mati, AC-nya kagak. Rumah lu mah ada. Rumah lu ada AC-nya, Le. Berarti tuh gak punya AC, Pak RT. Berarti gak punya AC. Punya dia mah. Katanya listriknya mati, AC-nya kagak. Berarti hidup dong AC-nya. Iya. Lah AC-nya? Lepen gue belum beli. Kok bisa nyambung ya? Oh, abis minum susu. Di rumah lu mah enak, dingin enak. Kok di PRT ditiupin begini orang gak panas juga? Orang gak panas? Ini mah susunya gak pakai es, UU nih. PRT lain kali kalau Pak RT mau nginep, ngomong aja dulu sama yang punya rumah. Biar nanti gak kaget. Tadi kira maling. Gue nyusuk kagak berhenti-berhenti gua. Bukan itu pertanyaannya. Pak RT kalau mau nginep bilang-bilang dulu kan, nanti kalau misalkan ada tamu di sini tahu-tahu ada Pak RT kaget. Dulu gua umur berapa tahun? Umur 3 tahun. Umur 3 tahun gua dulu juga emak gua kan ini. Iya. Gua nyusuk. Iya bukan susu. Permasalahannya bukan susu ini. Masalahnya nginep nih. Pak RT nginep. Pak RT tuh nginep di sini kan. Harusnya Pak RT izin dulu lah sama saya gitu. Jadi gua cerita nih. Jadi gua cerita kan. Dulu. Cerita apaan? Orang lagi diomongin malah cerita. Cerita. Ini habisin, Le. Gua dikasih begini kan, Re, lihat. Lah bersih. Masa gue kasih begini kayak kucing? Padahal yang punya rumah gue. Gila, timbing itu kayak ayam. Ayam mematok. Ayam mematok. Percuma aja yang lu perwitin gak bakal denger. Biarin dia kan gak denger.